Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ragam Info. Kali ini saya ingin membahas tentang khasiat daun mangga untuk kesehatan. Ternyata tak hanya buah mangga yang bisa digunakan sebagai obat. Daun mangga juga dapat digunakan untuk mengobati sejumlah penyakit. Yang pertama, menyembuhkan luka bakar. Untuk menyembuhkan luka bakar pada kulit, ambillah beberapa helai daun mangga yang sudah kering, lalu bakar hingga menjadi abu. Terapkan abu ini pada daerah yang mengalami luka bakar. Pengobatan ini dapat membantu. Yang kedua, mengobati diabetes. Daun tender pohon mangga mengandung zat tanin yang bermanfaat membantu mengobati gejala awal diabetes. Daun mangga kering atau sudah dalam bentuk bubuk digunakan sebagai infus untuk pengobatan ini. Daun mangga yang dibuat sebagai teh juga sangat baik untuk tujuan ini. Caranya, rendam daun mangga ke dalam secangkir air semalaman. Kemudian, esoknya saring dan minum untuk membantu meringankan gejala diabetes dan masalah pembuluh darah yang berhubungan dengan diabetes. Teh mangga memperlambat perkembangan diabetes dan juga terkait dengan penyembuhan pembuluh darah di dalam dan di sekitar pankreas yang sudah rusak akibat diabetes. Ketiga, masalah pernapasan. Daun mangga baik untuk semua jenis masalah pernapasan. Hal ini terutama berguna bagi orang yang menderita demam, bronkitis, dan asma. Sebuah ramuan yang dibuat dengan cara rebus daun mangga menggunakan air hingga mendidih dan minum dengan sedikit madu dapat membantu untuk menyembuhkan batuk. Hal ini juga membantu untuk menyembuhkan hilangnya suara. Keempat, menyembuhkan disentri. Daun mangga membantu untuk mengobati perdarahan disentri. Keringkan daun mangga di tempat yang teduh dan kemudian rebus dengan air, lalu minum untuk menghentikan disentri. Kelima, nyeri telinga. Menggunakan daun mangga sebagai obat alami untuk nyeri telinga bisa memberikan kesembuhan. 1 sendok teh sari daun mangga yang digunakan sebagai obat tetes telinga bisa membantu meringankan sakit telinga. Hangatkan sedikit sebelum digunakan. Keenam, menguatkan perut. Taruh beberapa daun mangga dalam air hangat, kemudian tutup wadahnya dan biarkan semalaman. Pagi hari berikutnya, saring air dan minum pada waktu perut kosong. Lakukan dengan rutin untuk bertindak sebagai tonik perut yang baik dan membantu mencegah berbagai penyakit perut. Ketujuh, meluruhkan batu empedu. Daun mangga yang dikeringkan dan dibuat serbuk bisa untuk mengeluarkan endapan batu empedu. Ambil sedikit serbuk daun mangga, lalu seduh dengan air matang, diamkan semalaman, dan baru keesokan harinya diminum. Konsumsi secara teratur dapat mengikis endapan empedu dan mengeluarkannya melalui kencing. Itulah beberapa khasiat daun mangga untuk kesehatan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Ragam Info. Terima kasih.